Lanjut satu. Gak boleh kencang-kencang, masih bobo. Iya. Nah, Mas Anang tadi menanya apa? Cemburu sama siapa? Oke, katanya kamu suka cemburu juga sama Mas Anang gitu. Iya, dikit sih. Sama siapa? Sama siapa? Ya sama cewek-cewek yang pernah sama dia sih, dikit. Oh, artis juga? Kali ya? Enggak, bukan cemburu gitu, cuma maksudnya cemburu aja, kadang cemburu, dia juga cemburuan sama aku, ya aku juga kadang cemburuan. Tapi sekarang udah enggak. Oke, tadi katanya Mas Anang berapa hari yang lalu cemburu, katanya kamu nelpon malam-malam sama orang, itu siapa tuh? Ya ampun, itu tuh teman aku, teman lama banget. Aku teleponan pas lagi di rumah sakitnya si Jie lagi operasi. Mas Anang lagi di bawah nelfonin aku, terus aku enggak angkat karena enggak masuk. Tiba-tiba tuh dia marah-marah. Kamu nelfon siapa sih? Kok nelfon lama banget? Coba jujur. Teman aku, ya siapa? Coba jujur. Cewek, teman aku. Cewek. Ya coba jujur, katanya enggak mungkin gitu. Dia bohong, enggak percaya aku, katanya bohong. Padahal cewek tuh. Cewek. Sengaja aja gara-gara gitu aku bilang iya, aku pura-pura gituin aja biar makin jealous. Oh iya. Emang suka kalau Mas Anang jealous? Suka. Suka. Kenapa emang kalau dia jealous? Ya berarti dia cinta sama aku. Kalau Mas Anang suka buka gadget enggak? Apa tuh gadget? Enggak buka. Enggak. Kamu suka buka BBB-nya Anang enggak? Enggak. Kita berdua enggak ada buka-buka privacy gitu. Oh, percaya. Karena kita saling percaya. Tuh, Trit, dengerin Trit. Gak usah buka-buka BB gue, email gue, Twitter gue. Kayak begini pasangan. Jangan, tukang bohong, Papi Ma. Iya, nakal, gak usah. Nakal. Hargain privacy dong. Privacy. Kayak yang ngerti. Kamu sama mantannya Mas Anang cantikan mana? Nanya. Cantikan aku lah. Hah? Mantan yang mana? Semuanya? Iya dong. Cantikan aku. Lebih cantik apanya? Hatinya. Oh. Ya pasti aku bilang cantikan aku lah. Kalau kamu nanya mereka juga pasti bilang cantikan mereka. Masih suka cemburu Mas hari ini gak? Enggak, bener. Masa? Iya lah, kenapa harus cemburu? Kalau Mas Anang duet sama Sari ini, kamu cemburu gak? Duet bukan lagi? Bukan cemburu, ya gak boleh lah. Lebih parah. Ada peraturan seperti kenapa itu. Kenapa gak boleh? Kalau bikin duet baru ya pasti sama aku. Cuma kalau suatu saat mau kolaborasi sih gak apa-apa. Bener, yakin? Yakin. Kalau nyanyi bertiga gimana? Aku malah maunya bertiga, pasti dia gak mau sih. Pasti gak mau. Loh, kenapa? Kenapa? Dia gak suka sama aku. Hah? Sama siapa? Sama aku. Oh. Itu yang itu kali temennya. Ya mungkin gak suka sama aku. Mungkin. Tapi andai kata ada kolaborasi Anang berdua sehari ini boleh ya? Bertiga sama aku. Kamu gak boleh, gak ikut. Aku mau. Apa Mas? Mau nanya apa Mas? Gak boleh dua-duaan. Mas Anang mau nanya apa Mas? Mau nanya apa Mas? Mumpung nih bobo di sini. Tanya anak-anak aja. Tanya anak-anak. Oh film dulu. Oh iya. Film kan bikin film baru. Katanya bikin film sama Mas Anang. Iya, aku bikin film. Aku perannya, aku bagus banget deh actingnya di situ. Wow, bagus banget ya. Katanya. Jadi apa? Pasti orang kalau lagi relax viewer ya, sendiri boleh. Viewernya di YouTube udah mau 1 juta. Wow. Acting kamu bagus. Aku nggak nyangka juga bagus. Ternyata bagus. Oh, perannya jadi apa? Jadi peran utama. Kalau Mas Anang jadi figuran. Figuran sih. Kenapa emang dia Anang jadi figuran? Soalnya dia kata orang actingnya tadinya gak bagus. Tapi begitu filmnya keluar, actingnya dia udah bagus banget. Tapi dia cuma figuran doang? Iya, cuma 2 scene. Ya, 2 scene banget, 2 scene. Tapi kalau menurut kamu actingnya bagus banget? Bagus banget. Kata kamu apa kata orang nih? Kata aku. Coba tes, coba kamu acting dalam film itu coba. Satu scene coba, gimana dialognya? Yang mana? Bagian mana? Bagian mana Mas? Mas Anang kan tahu nih filmnya. Yang nyanyi bahasa Inggris. Nah, nyanyi bahasa Inggris. Yang aku jangan yang itu, yang aku lagi marah-marah aja ya. Oh iya. Itu juara. Yang marah-marah aja. Ya, marah-marah. Keluarkan ibu rempongnya. Rempong Mas, kan? Beginiin kita aja rempong. Iya. Eh, diam dulu dong. Terus diam sama dia tuh. Yuk, action. Kamu tahu nggak, kita bayar kontrakan tuh udah susah, tau nggak? Aku tuh capek cari kerja, gitu. Kayak gitu sih sedikitnya. Iya. Kalau main filmnya sama siapa aja? Sama Dwi Sasono, jadi suamiku. Cakepan mana? Dwi Sasono atau Mas Anang? Cakep suamiku lah. Yang benar. Iyalah.
Ya penonton gak bisa bohong loh. Oh, ya, dia jujur dia. Cakepan suami aku. Oh, cakepan Mas Anel. Iya, iya. Ya menurut aku. Oh iya menurut dia. Kira-kira filmmu nanti laku gak? Pasti laku dong. Oh, apa yang buat yakin laku? Apa yang buat yakin? Karena aku udah total banget. Terus pada saat proses pembuatannya tuh banyak banget masalah. Mau masalah dari apa? Mulai aku sakit sampai aku keguguran. Oh itu lama juga. Juga banyak yang gak percaya aku bisa main apa enggak. Dibilang nih artis penyanyi cuma Aji Mumpung aja dia main film. Bisa nyata berarti ya? Enggak, pokoknya banyak yang meragukan. Tapi ternyata semua setelah lihat filmnya, wah kamu hebat banget, natural gitu. Kata siapa? Sutradara dan semua penonton yang kan kemarin aku premier. Oh, kata sutradaranya bagus. Bukan saudaranya temennya Mas Anang bukan? Enggak, bukan, baru kenal juga. Oh, baru kenal. Seneng sama saudaranya tuh kata Mas Anang. Sebenarnya aku seneng sih. Oh, cakep bukan, ya? Bukan, huh? Bukan itu ada masalah sedikit. Apa masalah apa nih? Masalah apa tuh? Ah, enggak deh. Ya, kenapa? Nah, ini penasaran justru. Kenapa Mas? Emang apa Mas? Mas saudaranya ganteng? Bukan. Oh, mungkin yang telepon malam-malam saudaranya baik banget. Cuma sempat ada salah paham sedikit sih. Sama? Sama aku. Gara-gara? Ya mungkin aku disangkanya, ah penyanyi nih bisa main gak sih? Gak pernah main film, menyusahin banyak orang. Oh, underestimate doang. Yeah. Tapi dia juga berpikir begitu wajar, karena kan aku gak ada basic ini. Tapi justru aku digituin tuh aku makin jadi tertantang gitu. Dan disitu kan cobaannya aku sempat sakit, sempat keguguran. Dan kalau orang film kan gak mau ngerti. Mereka pikirnya kalau misalnya film tetap harus berjalan. Sedangkan di pihak aku merasa itu kan apa sih sakit gitu. Tapi aku juga mengerti bahwa mereka kan bukan kayak nyanyi, mereka kan timnya besar gitu. Tapi akhirnya sekarang setelah hasilnya memuaskan, kita semua saling support sih. Proses pembuatan film berapa lama tuh? Harusnya sih cuma sebulan, cuma karena aku sakit jadi lama. Berapa bulan? 6 bulan ada? Enggak lah. Mas Anang nemenin terus gak? Enggak. Jarang-jarang doang. Cuman guasin. Ini guasin. Nyuruh istrinya kerja. Dia bukan nyuruh aku kerja, aku yang mau. Oh, kamu yang mau. Terus semua orang suka ngomong kayak gitu, dia gak pernah nyuruh aku kerja. Oh, iya, marah-marah dia. Maaf. Pisi nanyanya. Sama Aurel ikutan juga, Aurel? Ikut. Ikut syuting juga? Ikut. Sayang gak sama Aurel? Ya, sayang banget lah. Sama adeknya? Adeknya. Itu lebih-lebih lagi tuh. Dekat banget. Lebih protektif kamu apa Anang sama anak-anak? Aku. Loh, kenapa gitu? Ya, karena kan aku ibunya di rumah. Kalau Mas Anang? Mas Anang bapaknya. Oh iya, Mas. Iya, iya. Waduh, kayak juga ya. Maksudnya Mas Anang protektif juga apa cuek gitu? Ih, dia sama aku aja cuek. Anak-anaknya juga cuma cuek-cuek sedikit, cuek-cuek juga sih. Aurel nakal gak? Dikit. Boleh pacaran gak Aurel? Aku kan judes banget, tempong, jadi pacarannya susah dia pasti. Oh. Kalau Mas Anang boleh gak Aurel pacaran? Enggak. Iya. Boleh dikit-dikit. Kalau menurut kamu gak boleh? Iya boleh, tapi dikit-dikit aja. Maksudnya gak terlalu vulgar gitu loh. Pacaran harus yang masih seusianya. Emang kamu pacaran pertama kali umur berapa dulu? Nah, ini dia. Pacaran yang cinta monyet-monyet doang sih, yang cuma suka-sukaan SMA. Itu suka, tapi kalau benar-benar baru pacaran kuliah. Berapa kali? Mas Anang bilangnya ke Mas Anang kuliah sekali, 4 tahun. Terus habis itu 4 kali. Sebelum dengan Mas Anang. Yang paling berkesan sekali. Siapa? Oh, bilangnya sekali. Yang tiga tidak terungkap berarti. Tuh, dari empat orang itu yang paling berkesan siapa? Yang mana deh? Yang mana? Ah nggak ada, udah lupa. Tapi bisa bertahan 4 tahun. Kan masih kuliah, pacarannya cuma di kampus. Oh, di kampus doang. 3 tahun deh, bukan 4 tahun. 4 tahun. Terus kenapa bilangnya cuma sekali sama Mas Anang? Aku nggak pernah bilang sekali. Kayaknya. Lupa. Oke. Gini, terakhir nih. Andai kata di depan ada Mas Anang. Suasana romantis. Suasana seperti apa sih yang Mas Anang paling suka? Suka berdua kamu? Di kamar. Di kamar. Oke, kamar. Okay, kamar. Tahu dia yang tahan lama, yang ngerti. Yang minum obatnya banyak. Iya. Berdua di dalam kamar.
ada bau-bau aromaterapi, remang-remang, ada candlelight. Iya, dan berdua doang sama Mas Anang. Coba, apa yang ingin kamu utarakan sama Mas Anang berdua doang? Ya, aku mungkin bukan orang yang sempurna, tapi aku berusaha menjadi orang yang sempurna buat dia karena aku benar-benar cinta sama dia. Apakah ini yang terakhir? Ya iya, makanya aku kasih obat kan, terus biar dia jadi terakhir. Nah Mas, yang penting sayang Mas ya kan. Iya, daripada Jeremy dikasih ya, Ma. Eh, lu dikasih obat juga. Obat cacing nanti. Lo dikasihnya. Iya, obat kurus. Lo obat aku goyang-goyang. Obat apa? Obat vitamin. Vitamin. Ya udah, kalau gitu Asyanti, di saat kamu dengar tepuk tangan yang sama dan sekali bangun dari tidur kamu sekarang. Wah. Hilang. Ada yang hilang nggak tadi waktu tidur katanya cincin apa gitu? Bener-bener hilang. Iya. Ada hilang satu. Gara-gara disuruh lihat titik itu sama dia. Akhirnya. Akhirnya terungkap. Iya. Ada empat ya ternyata. Ntar kamu lihat pas rekamannya di rumah lihat. Iya. Banyak yang pasti kamu ketawa tuh. Serius yang seriusnya. Iya bener. Ayo. Mesra banget sih. Iya, Mas Anang begitu. Mas Anang juga tadi kalau ngeliat juga pasti ketawa. Tepuk tangan yang luar biasa. Apa? Aman. Aman. Pokoknya cucok deh pasangan serasi, pokoknya abad ini. Tuh sampai tempat tidur hancur. Mas Anang tuh. Cuma tadi. Oh iya. Mas Anang? Yap. Puas? Puas. Puas. Selalu puas. Selalu puas. Jadi intinya Mas Anang minta tiap hari. Yang 3 kali ini minum obat. Minum obatnya makin banyak ya. Iya. Aduh. Luar biasa. Sekarang kita pengen lihat mereka berdua berpelukan dong. Jane. Lala sama Bu lagi pelukan. Mas Anang, Mbak Santi, yang jelas hari ini semua unek-unek udah keluar dan gak ada yang bahaya kok ya. Betul. Ya, yang bahaya kita sensor ya. Betul. Tapi cemburu itu wajar. Cemburu itu wajar ya. Cemburu wajar. Betul sekali. Betul. Empat di ngaku tiga ya gimana? Betul. Ya, empat ngaku tiga. Apa? Ada deh. Iya. Pacaran empat kali ngaku. Sekali ngakunya. Sekali. Oh sekali. Sekali. Empat tahun ya. Empat tahun. Lama ya. Empat tahun gak berkesan ya. Kok bertahan empat tahun? Ada nih. Itu kosongan di kampus. Oh di kampus ternyata. Ntar ditanya. Cinta yang dulu, yang cinta banget memantannya. Udah jangan ngobrol-ngobrolin papi. Jadi pak. Ya papi. Sini. Sini. Kenapa papi? Ini Sarimin. Tuh dia lagi. Oh ada lagi. Ada lagi tuh ini. Lihat titik sini. Oke. Dari napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ya udah yuk kita closing. Iya yuk. Ya udah, kalau begitu terima kasih udah nonton Susu Permisu. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Mas Anang, Aja terima kasih. Mbak Kade, Mbak Santi Kawe juga terima kasih. Jangan lupa saksikan Susu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di MNC TV jam 11 malam. Susu suka.